pembina upacara beserta rombongan memasuki tempat upacara, peserta upacara disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Peserta upacara sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mendoakan arwah para pahlawan kita, terutama pahlawan pendidikan. Hening cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan oleh semua peserta upacara.
Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Ikrar Guru Indonesia oleh petugas. Kami guru PGRI menjunjung
pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Yang saya hormati, rahmat dan karunia-Nya meski masih dalam suasana penuh keprihatinan di tengah wabah COVID-19, kita semua, para guru, pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh tanah air kembali merayakan peringatan hari ulang tahun ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2020 dengan hikmat dan mematuhi protokol kesehatan. Semoga perlindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu tercurah kepada kita semua, bangsa dan negara Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, COVID-19 memaksa manusia untuk melakukan adaptasi dan dalam keseluruhan aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran yang semula dilakukan dengan penuh kehangatan di kelas, demi keselamatan siswa, keselamatan guru dan orang tua, harus dilakukan dengan belajar dari rumah secara online, daring maupun offline, luring. Saya menaruh hormat atas semangat dan dedikasi guru, pendidik dan tenaga kependidikan yang meskipun dalam dengan segala keterbatasan, tak surut dalam pengabdian mendidik para siswa dan mahasiswa di tengah pandemi ini. Kita dapat menarik hikmah di balik pandemi COVID-19, yakni mempercepat akselerasi penguasaan teknologi di kalangan guru dan siswa, menguatkan kerjasama antara guru dan orang tua, dan sekaligus memastikan bahwa peran guru tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Pasca pandemi berakhir, pembelajaran jarak jauh atau paduan pembelajaran daring dan luring akan menjadi suatu bentuk kenormalan baru. PGRI meminta agar seluruh wilayah Indonesia dapat dijangkau oleh infrastruktur dasar listrik dan jaringan internet ke sekolah-sekolah, sehingga tidak ada lagi anak Indonesia dan para gurunya yang tertinggal dalam pembelajaran dan mengakses ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para orang tua. Karena di masa pandemi ini, peran orang tua sangat penting mendampingi anak belajar, sekaligus menjadi ruang untuk memperkokoh kualitas kasih sayang antar anggota keluarga. Bapak Ibu, para siswa dan undangan yang berbahagia, pada hari ini, tanggal 25 November tahun 2020, kita mengenang kembali semangat dan niat mulia para guru seluruh tanah air. Ketika puluhan organisasi guru yang berbeda paham dan golongan sepakat melebur menjadi satu, sehingga lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Dengan dijiwai semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, PGRI hadir sebagai wadah perjuangan guru, pendidik dan tenaga kependidikan memperjuangkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan, serta berhikmat memajukan pendidikan nasional. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menghargai
perjuangan para guru, pendidik formal, non-formal, dan tenaga kependidikan dengan menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, jati diri PGRI sebagai organisasi profesi yang independen, unitaristik, dan non-partisan senantiasa dijaga dan melekat di dada pengurus, pejuang, aktivis, dan para guru sebagai rumah besar perjuangan guru, pendidik, dan tenaga kependidikan. PGRI terus bergerak, mengabdi, dan memperbarui diri agar senantiasa adaptif, responsif terhadap perubahan. Bapak Ibu, para siswa, dan hadirin yang berbahagia, pada perayaan ke-75 tahun, PGRI harus berjuang memajukan pendidikan dan sebagai wadah perjuangan para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan. Maka tema peringatan hari ulang tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional adalah Dari PGRI untuk Indonesia, Kreativitas dan Dedikasi Guru Menuju Indonesia Maju. Betapa penting peran guru sebagai manusia pengubah yang berkarakter kreatif, inovatif, dan berdedikasi. Guru yang berkarakter demikian akan memancarkan fajar penerang di sekelilingnya, ditumbuhkan melalui proses pendidikan dan pengembangan budi pekerti, sehingga mendorong siswa mengembangkan potensinya dan menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Pada peringatan ini, beragam inovasi kami hadirkan untuk Indonesia, antara lain. Yeah.
Doa oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Dengan menyebut asmamu hari ini dengan perasaan amat bahagia, namun tetap tawaduk, kami panjatkan syukur atas segala nikmatmu. Pagi ini kami melaksanakan upacara hari ulang tahun PGRI ke-75 dan hari guru nasional tahun 2020 PGRI Kabupaten Sukoharjo di tengah musibah pandemi COVID-19. Seraya menengadahkan tangan berdoa memohon karunia, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan maslahat kepada kita semuanya. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, saat ini kami masih merasakan musibah pandemi COVID-19 sebagai ujian dan peringatan darimu. Ya Allah, berilah kami kekuatan lahir batin, berilah kami kesabaran dan keikhlasan agar kami tetap istiqomah melaksanakan tugas yang berat tapi mulia, untuk selalu berkarya, meningkatkan kreativitas dalam berbagai aktivitas pembelajaran, dan meningkatkan dedikasi yang tinggi untuk Indonesia maju, hingga bangkit akan kesadaran kolektif guru dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja menuju guru yang profesional, kreatif, dan inovatif, guru yang kuat dan bermartabat, guru yang mulia dan sejahtera. Terciptanya guru sebagai penggerak perubahan. Ya Allah, ya Jabbar, ya Qohar, Tuhan yang Maha Besar, hambamu ini makhluk yang kecil lagi lemah, namun di hadapan kami suatu tanggung jawab dan amanah yang besar, yaitu mempersiapkan dengan mendidik anak-anak bangsa yang berkemajuan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didasari iman dan takwa, serta berkepribadian akhlak mulia, jujur lagi berbudaya. Ya Allah, kami mohon taufik dan hidayah-Mu sehingga kami mampu melaksanakan amanah ini dalam upaya mewujudkan SDM Indonesia yang unggul. Allahumma ya Allah, ya Aziz, janganlah Engkau bebankan di atas pundak kami tanggung jawab yang kami tiada sanggup memikulnya. Lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, luruskanlah langkah kami, jernihkan hati dan pikiran kami, dan hindarkanlah kami dan anak-anak kami dari sifat yang tercela, yang dapat menumbuhkan perpecahan di antara anak bangsa. Karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Perkasa. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa pemimpin kami, dosa para guru-guru kami, ampunilah dosa orang tua kami. Karena Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Allahumma dafa anil ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wasyufa mukhtalifah madhara wa batan min bilatina Indonesia khasah wa min baldati alama fil alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pembina upacara kepada pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara